Bukan hadangan daripada Safawi. Terus cantik. 30 minit dan Terengganu mendapat jaringannya pertama. Untuk mendapatkan sepakan percuma. Itu yang Terengganu harus buat. Memberi bola kepada Ismail Lakhidari untuk melakukan dia serangan ataupun individual effort, dribbling ataupun crossing untuk menghasilkan gol. Ini satu kedudukan yang berbahaya di kaki Safawi Rashid. Kita tahu beliau memiliki keupayaan untuk melencongkan bola ini ke dalam pintu gol. Safawi ada dua jaringan dalam saingan Piala FA. Tiga keseluruhannya untuk musim ini. Ini satu peluang yang baik kepada Terengganu. Benteng perlu dilakukan sebaik mungkin oleh pemain-pemain Selangor untuk menghadapi sepakan percuma yang akan dilakukan oleh Safawi. Tetapi ada dua pemain di sana, Safawi ataupun Nurilo. Kedua-duanya memiliki kelebihan tersendiri. Tapi pada kedudukan ini, kaki kiri Safawi yang kita tahu cukup berbisa. Apakah percubaan terus ataupun ada set piece yang berbeza? Peluang kepada Terengganu. Empat pemain melakukan benteng untuk melakukan hadangan daripada Safawi. Terus cantik. 30 minit dan Terengganu mendapat jaringannya pertama. Terpaku Sam Somerville. Hanya dua langkah yang diperlukan oleh Safawi Rashid untuk meletakkan Terengganu berkelebihan satu jaringan. Sememangnya satu sepakan percuma yang mengagumkan dan berkualiti yang dilakukan oleh penyerang Terengganu, penyerang kebangsaan ini. Tertewas Sam Somerville. Minit ke-30, Terengganu mendalui dengan 1-0. Coach, kita dapat tahu ini adalah kelebihan Safawi. Bukan saja di Terengganu, semasa di pasukan Malaysia dia menjaringkan gol yang sama semasa melawan Indonesia. Jadi saya rasa ini seperti dalam latihan. Cantik pace of the ball, sesuai lencongan yang tepat. Oh. Apa lagi coach? Sebenarnya ini satu jaringan sempurna daripada Safawi. Seperti diukur, beliau melepasi benteng empat pemain itu. Bola itu betul-betul melencong dan Sam Somerville pasti tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Ini adalah satu-satunya kelebihan yang ada kepada Terengganu. Sekiranya mereka terus mendapatkan sepakan percuma dalam kawasan yang hampir sama, mereka akan dihukum. Selangor akan dihukum. Terengganu bukan saja boleh menjaringkan gol padang, tapi set pieces. Ini yang perlu